Selamat datang ke episod baru Roda Pusing Ringkas. Kali ini kami membawa anda melihat jentera beroda 2 Kawasaki Vulcan S. Untuk pengetahuan anda, walaupun model ini baru saja dilancarkan beberapa bulan yang lepas, ada bahagian-bahagiannya yang sudah lama berada di pasaran. Bahagian-bahagian seperti enjin, gearbox, kerangka utama dan beberapa bahagian lain telah lama digunakan dalam model ER6N, ER6F dan juga Versys. Ini adalah salah satu cara pengilang dan pembuat kenderaan mengurangkan kos pembuatan yang akhirnya dipindahkan kepada pengguna dengan harga yang lebih rendah. Kawasaki sudah lama menggunakan cara ini. Kalau anda masih ingat Vulcan 500, di mana enjin yang sama pada model itu digunakan pada model GPZ 500, ER5 dan KLE 500. Apabila anda membelinya, ada beberapa ciri yang akan disesuaikan dengan pembeli barunya. Benda-benda seperti handlebar yang lebih panjang atau lebih pendek dan footpeg yang boleh dilaras ke depan dan ke belakang untuk mengikut ketinggian atau kesukaan anda. Untuk model ini, Kawasaki pinjamkan kami model yang untuk orang tinggi. Tak tahulah kenapa, mungkin sebab bila tengok video tu saya berdiri sebelah Hisham kan, nampak tinggi lah. Untuk enjinnya, seperti yang disebut, sama macam model ER6, menghasilkan 61 kuasa kuda. Kerusinya empuk, sedap untuk perjalanan jauh. Rupa yang serba hitam ini lebih diketengahkan sebagai cruiser modern daripada cruiser jenis klasik. Model ini sesuai untuk penunggang yang ingin mencari tunggangan yang santai, tak kira dekat atau jauh. Kedudukan kerusinya rendah, senang untuk digerakkan walaupun menggunakan kaki. Ada beberapa ciri-ciri yang kami kurang sikit berminat, seperti exhaustnya yang contort. Mengikut Kawasaki, model ini akan didatangkan dengan senarai aksesori yang panjang seperti windscreen, saddlebag dan bermacam lagi. Dari segi tunggangannya pula, ini adalah salah satu model cruiser yang paling sporty pernah kami pandu uji. Tapi janganlah mengharapkan sampai sporty sampai macam ER6N ke, tu lagi lincah kan. Dan sampai sini saja untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi, jangan lupa klik like, subscribe dan tinggalkan komen anda. Selamat menunggang.